Kepulan asap terlihat dari gorong-gorong depan gedung perkantoran 18 Office Park, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan pada Senin sore. Kepulan asap itu diduga akibat korsleting kabel. Kepulan asap terlihat di depan perkantoran 18 Office Park, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan pada Senin sore. Asap yang berasal dari gorong-gorong depan perkantoran itu diduga akibat korsleting kabel listrik. Akibat kejadian itu, kemacetan sepanjang Jalan TB Simatupang tidak terhindarkan. Menurut pihak keamanan gedung, kepulan asap mulai terlihat sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sempat ada upaya pemadaman api dengan alat pemadam api ringan. Dito Rosito, Fakih Faturrahman, Sisi TV melaporkan dari Jakarta.